Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dimanapun Anda berada. Di sini saya mau ngelas pasang daun roda. Ini roda telator buat untuk double. Di sini kita ganti baru semuanya. Ini kita las. Nah, di sini daun rodanya biasanya kan 16. Di sini saya jadikan cuma 14. Jadi 14 daun karena untuk double, permintaan dari pemilik kayak gitu. Nah, sebelum lanjut, kita teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan like, tekan tombol loncengnya biar tambah semangat saya mengupload video-video yang terbaru. Nah, di sini cara ngelasnya itu teman-teman, kita pasang satu persatu. Ini kita ukur, kita kasih titik semuanya dulu biar rata, baru kita rapikan lasannya kayak gini. Nah, saya menggunakan las listrik trafo ini. Ya, kayak gitulah. Kelatornya. Dan di sini juga ini ada batang sisir, ini patah, kita mau ganti nanti di bagian selanjutnya ya teman-teman. Jadi cuma kita rekam dulu yang satu ini, kayak gitulah. Nah, cara pengelasannya teman-teman, itu kalau sudah rata ini kita setel semuanya, baru kita las keliling kayak gitu. Nah, kemarin-kemarin teman-teman kita nggak sempat membalas komentarannya lebih cepat karena kita lagi ada kerjaan kemarin itu. Nah, baru kita beli alat ini, jadi hari ini baru kita posting lagi. Kita kemarin lagi sibuk pengelasan banyak, mana kita lagi belanja alat ini. Begitulah teman-teman, ditunggu video-video selanjutnya ya, karena ini pengelasan. Kemungkinan kalau teman-teman bertanya-tanya ya silakan komentar di bawah, saya akan membalasnya. Ya, kita lanjut bagian pengelasannya. Ya, itu dia teman-teman bekasnya. Ya, kayak gitulah teman-teman. Itu nanti dirapikan kembali, tinggal ditambah lagi yang bolong-bolong kayak gini.
kita tinggal rapikan kayak gini. Kayak gitulah. Mungkin sekian dulu video ini teman-teman, karena kita mau kerja, jadi nanti ditunggu video-video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.